Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel Orang Mancing. Mas Bro, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Mas Bro. Alhamdulillah hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Emang yang punya Pot Jamilah, lokasinya di daerah Prepetan, Jakarta Barat, Mas Bro. Mancing harian tiketnya Rp20.000, Mas Bro. Seperti biasa memancing lobang pakai umpannya styrofoam atau kayak nomor 7 merek Daiichi, Mas Bro. Kurang lebih ini jam satuan, Mas Bro. Oke, Mas Bro, buat teman-teman yang kalau mancing poncos mulu, Mas Bro, ataupun kalau mancing dapatnya ikan kecil-kecil mulu, Mas Bro, boleh dicoba teknik mancing lobang, Mas Bro. Dijamin dapatnya size nya lumayan, Mas Bro, soalnya babon-babon rata-rata, Mas Bro. Solusi buat mancing ikan nila yang dapatnya kecil-kecil mulu, Mas Bro, kalau mancing lobang dijamin dapatnya babon, Mas Bro, boleh dicoba, Mas Bro. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu supportnya dengan cara like, comment, dan juga subscribe agar channel ini berkembang dan dapat terus menghibur teman-teman semua. Oke, Mas Bro, seperti apa aksaranya, tonton terus video ini sampai habis, oke? Oke, Mas Bro, langsung kita cari lubangnya, Mas Bro. Ini dia pelampung panjang, Mas Bro, 25 cm. Ini rangkanya. Cara membuatnya ntar ada di kolom deskripsi, Mas Bro, ya. Itu dia, Mas Bro. Ya, Mas Bro, strike perdana kita, Mas Bro. Itu size nya lumayan, sama tuh majari tuh. Wih, oke, lanjut, mantap. Thank you.
lubang lagi mas. Trik kita yang kedua mas bro, tuh ayat size nya sama tak jari gemuk. Oke lanjut. Mas bro, berhubung hari udah sore mas bro, ini kurang lebih jam 4 mas bro, mancingnya udahan dulu mas bro. Alhamdulillah hari ini ada strike mas bro, dan dijamin itu babon kalau mancing lubang mas. Kita cek hasil mas bro, kita cek hasil dulu mas bro. Dua ekor mas bro, babon depan. Solusi buat yang mancing sering boncos, kalau nggak dapetnya kecil-kecil mulu mas bro. Dan itu dia hasilnya mas bro. Alhamdulillah wajib kita syukuri mas bro. Yang pasti mancing lubang dapatnya babon mas bro. Itu solusi buat mancing nila harian yang dapatnya ikan kecil-kecil mulu mas bro. Boleh dicoba. Oke buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu support dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini berkembang dan dapat terus menghibur teman-teman semua. Oke mas bro, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we